Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini kita akan melakukan pengiriman ya teman-teman. Pengiriman bibit, pengiriman langsung via truk. Jadi gak melalui ekspedisi, kita langsung kirim via truk. Ini buat ke Jawa Tengah, buat ke Kabupaten Batang. Nah, di sananya itu buat jual lagi ya teman-teman, buat lapak. Jadi barangkali ada teman-teman yang berminat juga, bisa nanti bisa dibeli. Nah, bibitnya bervariasi ya teman-teman. Alpukat juga ada yang ukuran besar, ada yang ukuran kecil, bervariasi. Terus ada sawo juga sudah berbuah, ukuran besar, lengkeng merah, nangka, kedong-dong juga sudah berbunga, jambu kristal merah, red diamond, jambu kristal putih juga sudah berbuah. Nah, jeruk-jerukan, ini jeruk-jerukan juga sudah pada berbuah, jeruk santis, jeruk cokun, dan lain-lain. Nah, ini ukurannya bervariasi juga, ada jambu juga, jambu air, jambu citra, jeruk-jerukan, jeruk-jerukan juga ada. Nah, kayak ini jeruk cokun sudah berbuah, jeruk nipis juga sama sudah berbuah, lemon parigata, jeruk parigata, dan lain-lain. Pokoknya kita akan melakukan pengiriman. Ikuti terus ya, untuk nanti bongkar juga insya Allah akan kita video juga. A few moments later. Nah, sekarang kita lagi bongkar. Bongkar di Batang, Jawa Tengah. Masih banyak. Nah, sekarang posisinya kita sudah bongkar ya teman-teman. Bibitnya sudah kita bereskan, jeruk pada jeruk, mangga pada mangga. Nah, ini dia bersama Kang Dadang. Rencananya beliau ingin jual lagi bibitnya ya teman-teman di Batang ini. Nah, bagi teman-teman juga yang di sekitaran Batang, Pekalongan, Kendal yang membutuhkan bibit, bisa hubungi beliau. Nanti kontaknya kita lampirkan. Bibitnya banyak juga, berbagai macam ya. Ada jeruk, ada jambu kristal, juga lagi berbuah, ada kedong-dong, mangga, dan lain-lain. Banyak ya, banyak pilihannya teman-teman, bagi teman-teman yang membutuhkan bibit. Dan bibit tentu jaminan valid teman-teman. Nah, bagi teman-teman juga yang membutuhkan bibit skala banyak, baik itu untuk jual lagi seperti Kang Dadang, ataupun untuk berkebun ya teman-teman, bisa kita kirim, bisa, kalau skalanya banyak bisa kita langsung kirim ke tempat tujuan pakai truk. Oh iya, ini dikarenakan videonya gak ada suaranya, jadi kita invoice aja. Tiba-tiba hilang suaranya waktu kita ambil video. Dan ya, banyak sekali bibitnya ya teman-teman. Bisa teman-teman lihat sendiri, berbagai macam jenis bibit buah-buahan. Pokoknya bisa kontak nomor Kang Dadang.